السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أعانا بطاعته، وهدانا للقيام بعبادته، وشرح صدورنا لتوحيده ومعرفته، وشرف لنا بحب حبيبه خير خلقه، وتعلم شريعته وكلامه، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدد ما في علم الله صلاه وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد نويت التعلم والتعليم والنفع والاندفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء مرضاته wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin Sahabat Tahfidz TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kenikmatannya kepada kita melimpahkan anugerahnya kepada kita sehingga apabila kita ingin menghitung kenikmatan tersebut kita ingin menghitung anugerah tersebut niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha al-ayah kesempatan yang paling agung, kesempatan yang paling mulia adalah ketika Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk bermuajah, bertatap muka. Dalam program kajian tafsir Jalalain yang akan hadir setiap hari Selasa jam 4 sampai jam 5 sore insya Allah. Mudah-mudahan program kajian tafsir Jalalain ini akan terus istiqomah Berlangsung untuk mendalami firman-firmannya Allah Untuk mempelajari, mengkaji Dan kemudian mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran Amin Allahumma amin Salawat dan salam kita haturkan kepada Sayyidina Muhammad SAW sang pemberi, sang, pembawa, sang pemberi syafaat Sang pembawa risalah Al-Qur'anul Al Karim rahmatan lil alamin. Karena jika bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam, niscaya kita tidak akan mengenal Allah. Kita tidak akan mengenal Islam. Kita tidak akan tahu apa itu Al-Qur'an. Dan kita tidak akan tahu apa sesungguhnya tujuan hidup kita di dunia ini. Salawat serta salam kita haturkan juga kepada sahabat, keluarga, dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Sahabat Tahfidz TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menjalani hidup ini, kita telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam syariatnya yang dikemas di dalam Al-Quran dan juga hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al Quranul Karim merupakan kitab yang suci, kitab yang agung, diberuntukkan seluruh umat manusia. Tidak hanya seluruh, tidak hanya umat Islam saja akan tetapi seluruh umat manusia. Sehingga ketika seseorang mengamalkan apa yang ada di dalam Al Quran, insya Allah semuanya aman. Insyaallah semuanya amanah. Karena apa yang ada di dalam Al-Quran murni firmannya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma yan anil hawa, inhu a illa wahyun yuha. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah bahwasanya Nabi Muhammad tidak mengucapkan sesuatu yang keluar dari hawa nafsunya melainkan semuanya itu adalah wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim merupakan firman-Nya Allah kalamullah yang sangat agung Sayyidina Utsman bin Affan dalam Giyamul pernah suatu malam beliau tidak sempat sholat satu rakaat pun ketika beliau mengambil air wudhu ingin membaca Al-Quran dan tidak sempat satu ayat pun dibaca oleh Sayyidina Uthman beliau ambil air wudhu kemudian beliau pegang Al-Quran Tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari lisan Sayyidina Uthman Hanyalah hadha kalamu Rabbi Sayyidina Uthman hanya berkata Hadha, hadha kalamu Rabbi Ini adalah kalam Rabbku Ini adalah firmannya Tuhanku Hadha kalamu Rabbi Hadha kalamu Rabbi Hadha kalamu Rabbi Kemudian pingsan Pingsan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wa radha dan begitu terbangun, beliau ambil air wuduk lagi. Beliau pegang Al-Quran lagi, ingin membaca Al-Quran, ingin mentadaburi Al-Quran, ingin menghayati Al-Quran. Akan tetapi baru saja pegang Al-Quran, mencium Al-Quran sambil bilang, Hatha kalamu Rabbi, hadha kalamu Rabbi, hadha kalamu Rabbi. Pingsan lagi. Ini adalah firman Allah, ini adalah ucapannya Tuhanku, ini adalah firman Tuhanku. Pingsan. begitu tersadarkan bila ambil air wudhu lagi berusaha untuk membaca al-quran berusaha untuk menetadaburi menghayati apa yang ada di dalam al-quran dan hal yang sama pun terjadi belum sempat membaca al-quran bahkan belum sempat untuk membuka al-quran baru pegang al-quran هذا كلام ربي هذا كلام ربي هذا كلام ربي insan dia. sahabat taufitif ah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala beginilah para pendahulu kita mengagungkan Al-Quran menanamkan ke dalam jiwanya bahwasanya Al-Quran tidak hanya selembar Al-Quran tidak hanya setumpuk buku tidak hanya setumpuk kertas tidak melainkan ini adalah kalamullah ini adalah firmannya Allah subhanahu wa ta'ala disinilah terdapat seruannya Allah subhanahu wa ta'ala disinilah terdapat janji Allah bagi orang yang bertakwa di sinilah terdapat hadiah dari Allah berupa jannah surganya Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan di sini juga terdapat ancamannya Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Bagi yang menentang ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah menyeru, "Ya ayyuhalladzina amanu" Ya ayyuhan nasu Allah menyeru ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang beriman wahai orang wahai manusia sekalian ya ayyuhalladzina amanu ketahuilah sahabat tahfidz tv yang dimaksud ya Ayuhan nasu itu adalah kita kita yang dimaksud oleh Allah wahai ya Ayuhan nas wahai manusia kita kita yang disuruh oleh Allah subhanahu wa taala kita diseru oleh Allah dalam Al-Qur'an ini kita diseru oleh Allah kita dijanjikan surga oleh Allah dalam Al-Qur'an ini kita diseru dan kita diancam oleh Allah di dalam Al-Quran ini. Mari kita kaji Al-Quran ini. Kita fahami dan kita amalkan, kita resapi sehingga kita mampu mengaplikasikan apa yang diserukan oleh Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kembali lagi dengan saya insya Allah dalam kajian tafsir jalalan dalam setelah yang satu ini. Sahabat Tahfidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan saya dalam program kajian tafsir Jalalain insyaallah. Dalam segmen sebelumnya tadi saya jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyeru kita di dalam Al-Qur'an ini. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Allah Subhanahu wa taala terkadang juga mengancam kita Bagikan orang tua yang sayang dengan anaknya. Nak, bangun. Nak, ayo sekolah. Nanti ayah kasih hadiah. Sekali dirayu dengan bujukan dengan hadiah, sang anak tidak nurut juga. Nak, ayo berangkat. Nak, kalau tidak berangkat ayah ini Nak, kalau tidak berangkat tidak jadi ayah berikan motor. Nak, kalau tidak berangkat saya kurangi uang jajannya. Begitu ilustrasinya orang tua dengan anak. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah bertakwalah. Ya ayuhan nasu budullah wahai manusia sekalian alam U'budullah menyembahlah Allah Dia seru Untuk beribadah kepada Allah Untuk bertakwa kepada Allah Imbalannya apa? Imbalannya surganya Allah Imbalannya keriduannya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. kafiru wa bi Dan orang-orang yang kafir orang yang, orang -orang yang mendustakan ayat-ayatku Sejaya akan Allah berikan siksanya Allah janjikan neraka yang mana di dalam neraka tersebut terdiri dari bara api yang terbuat dari manusia sahabat tahfitif yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kajian kita tafsir jalalan insya Allah kita akan mengkaji tafsir jalalan dari awal dari surat al-fatihah sampai ke al-Baqarah dan selanjutnya. Surat Al-Fatihah Tafsir Jalalain sebagaimana merupakan karya ulama yang fenomenal ulama Al-Jalalain yang agung, kedua-duanya ulama yang agung yang mulia Jalalain sebagaimana nama kitabnya Tafsir Jalalain. Tafsir yang agung ya. Jalalan dua orang yang agung Karena tafsir jalalan ini Dikarang oleh dua ulama besar Sama-sama Jalaluddin ya. Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli Dan juga Jalaluddin Abdurrahman Bin Abi Bakar As-Suyuti Dalam tafsir jalalan Lebih mengedepankan Pembahasan Bahasa dan arti InsyaAllah بسم الله الرحمن الرحيم سوره الفاتحه مكيه سبع ايات بالبسمله ان كانت منها والسابعه صراط الذين الى اخرها وان لم تكن منها فَالسَّابِعَةُ غير المغضوب الى اخرها ويقدر في اولها قول ليكون ما قيل اياك نعبد مناسبا له بكونها من قول العباد Di dalam Al-Quran diawali dengan Fatiha. al Fatihah. Al-Fatihah dinamakan surat Al-Fatihah. Liftitah al kita al-aziz biha. Karena surat tersebut sebagai pembuka dalam Al-Quran. Surat yang pertama yang ada di dalam Al-Quran. Pertama, fit tertib la fin nuzul. Akan tetapi surat Al-Fatihah surat yang pertama dalam urutan surat bukan dalam turunnya wahyu karena sebagaimana kita ketahui pertama kali turunnya ayat Al-Qur'an adalah Iqra bismi khalaq Surat Al-Fatihah memiliki nama yang sangat banyak. Ulama mengelompokkan nama tersebut menjadi Al-Fatihah. Ada lagi namanya Ummul Kitab. Ada lagi namanya As-Saba'ul Mathani. As-Syafiyah. Al-Wafiyah. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi mengumpulkan, mengelompokkan nama surah Al-Fatihah mencapai 12 nama. Al-Fatihah sebagai pembuka. Pembuka segalanya. Di dalam surat Al-Fatihah. Walaupun hanya terdiri dari tujuh ayat akan tetapi di dalamnya mengandung seluruh ajaran Islam mengandung seluruh intisari yang ada di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Fatihah terdapat usuluddin pokok-pokoknya agama di dalam surat Fatihah terdapat akidah keyakinan di dalam surat Al-Fatihah terdapat bagaimana cara beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka dari itu Al-Qur'an juga dinamakan dengan umul kitab induknya dari seluruh kitab umul kita Al-Quran juga disebut dengan as-sab'ul mathani tujuh ayat yang diulang-ulang kadari itu tadi di awal disebutkan ayat ayatin bil basmalah surat al-fatihah terdiri dari tujuh ayat dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w. wa beliau bersabda Anna, an anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala li abi sa'id al ma'la la u'allimannaka suratan hiya a'dhamu suwar fil qur'anil azim alladhi utituhu diriwayatkan bahwasanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada abi sa'id bin ma'la la u'allimannaka suratan hiya a'dhamu suwar fil qur'anil azim wahai sa'id bin ma'la akan aku beritahu kamu tentang surat yang paling agung surat yang paling mulia di dalam Al-Qur'anul Azim yang mana Al-Qur'an tersebut yang telah aku bawa dalam risalah kerasulan ini di dalam riwayat yang lain bahwasanya anak Ubay bin Kaab ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ummul Qur'an Walladhi nafsi biadih Ma unzila fit tawrati Wala fil injili Wala fil zaburi Wala fil qur'ani Mithlah Diriwayatkan dalam musnadnya Imam Ahmad bahwasanya sahabat Ubay bin Ka'ab membaca Umul Quran di depan Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud Umul Quran di sini adalah surat Al-Fatihah setelah selesai membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin kemudian rasulullah bersabda walladzina nasee biadihi ma unzila fit tawrati wala fil injili wala fis zaburi wala fil furqani mitslan demi zat yang mana diriku ada dalam genggamannya yaitu demi Allah Subhanahu wa taala yang menguasai diriku wallahi Ma unzila Taurat wala fil Injil tidak diturunkan dalam Taurat ataupun dalam Injil bahkan dalam Zabur sekalipun wala fil Furqan yang sama dengan surat Al-Fatihah. keagungan surat Al-Fatihah. Sab'ul tujuh ayat yang sering dibaca di dalam salat. Sab'ul tujuh ayat yang sering dibaca dalam salat yang sering diulang-ulang dalam salat. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda la salatan liman la, liman lam al fatihah Tidak disebut solat, artinya solatnya tidak sah bagi orang yang tidak membaca fatihah dal kitab. Bagi yang tidak membaca surat al fatihah. Begitulah agungnya surat al fatihah. Dalam solat kita merupakan rukun qauli yang wajib bisa tidak bisa baca Al-Quran Kecuali memang betul-betul Seorang mu'alaf Yang belum mampu membaca Al-Quran Bahkan belum mengerti tentang Bismillahirrahmanirrahim Ada pendapat ulama eh, Untuk berdiam diri Akan tetapi berdiam diri sambil mempelajari surat Al-Fatihah Begitu sudah mampu surat Al-Fatihah Maka tidak boleh Menjalankan sholat tanpa membaca surat Al-Fatihah Okay. Baiklah, sahabat Tahfiz TV, nanti kita lanjutkan langsung pada kajian uh, surat Al-Fatihah dari segi arti, dari segi pemaknaan dalam surat. Insya Allah, setelah, satu, ya setelah yang satu ini, sahabat Tahfiz TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi dengan saya dalam program kajian tafsir Jalalain Dalam segmen sebelumnya, saya katakan bahwasanya. Surat al Fatihah merupakan surat yang azim, surat yang agung. Agung. Di situ ada iya karena abu dua iya karena setain. Di situ ada akidah iya karena abu dua iya karena setain. Di situ ada doa ih dinas surat mustaqim. Di situ ada pengagungan. Alhamdulillahi alamin malikiyah. Ya, Sahabat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita pada kajian kita suratul Fatihah. Surat tafsir Jalalain. saya bahwa ayat bil basmalah in kanat minha. Imam Jalalain beliau mengatakan Suratul Fatihah Makiyah. Suratul Fatihah merupakan surat Makiyah. Surat yang turun di kota Mekah. Seperti itu. Wa sab'a bil basmalah Surat al-Fatihah terdiri dari tujuh ayat. Bilbas malah kanat minha. Wasabi'ah surat al-lazi ila Ya. Tujuh ayat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apabila Bismillahirrahmanirrahim masuk dalam surat al-Fatihah. Maka ayat ketujuh adalah ayat surat al na'an amta alaihim ghairil bi alaihim waladdallin amin kan tetapi apabila surat apabila bismillahirrahmanirrahim al basmalah tidak dimasukkan sebagai ayat dari surat al-fatihah hanya sebagai surat pembuka dalam surat al-quran maka ayat ketujuh adalah ghairil bi alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim. Iftatah Allah surat al-Fatihah wa suwar al al-Quran surat al-Tawbah Allah mengawali surat al-Fatihah dan juga surat-surat yang lain yang ada di dalam al-Quran terkecuali surat at tawbah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Betapa agungnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah. Apa hikmah dari semua itu? Liyurshidal muslimina ila ayyabda'u a'malahum wa aqwalahum bi bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya adalah untuk mengajarkan kepada hambanya agar memulai setiap aktivitasnya, setiap ucapannya dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Itu tujuannya. Allah memulai dalam surat Al-Quran, dalam firmannya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Setiap surat diawal dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya untuk mengajarkan kepada kita sebagai hambanya, Tuhan saja, Allah saja mengawali suratnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dalam setiap surat Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat At-Taubah. Kenapa? Karena surat taubah ya, turun saat terjadi dalam peperangan, Diriwayatkan bahwasanya ketika seandainya saja waktu itu Nabi Muhammad ya, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, "Udah aman, selesai peperangan, semua damai, semua menyadari, semua memahami, memaklumi, tidak ada perselisihan sedikit pun." Maka dari itu, dalam surat taubah tidak diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ada yang mengatakan makruh hukumnya. Bahkan ada yang mengatakan haram mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim di awal surat At-Taubah. Hikmahnya betapa agungnya Al eh, surat Basmalah ini. Ketika diucapkan Bismillahirrahmanirrahim maka selesai peperangan, aman. Semua menyadari kesalahan, semuanya menyadari kekurangan dirinya, memaklumi kekurangan. Orang lain dia selesai sudah damai Bismillahirrahmanirrahim. Nah bagaimana ketika Bismillahirrahmanirrahim kita isi kita baca di setiap aktivitas kita. Bagaimana jika Bismillahirrahmanirrahim kita baca dalam rumah kita, dalam perusahaan kita, dalam kantor kita akan menimbulkan ketenangan, akan menimbulkan sakinah, mawadah, tenang, nyaman, tentram itu baru Bismillahirrahmanirrahim saja. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kul amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, fahu akta." Wafir riwayat abdal, wafir riwayat ajdan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kul amrin zibalin setiap perkara yang diperhatikan oleh syariat." La yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim kok tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim Fahuwa aqta kata Nabi Muhammad maka dia terputus ajzam dalam dalam riwayat yang lain ajzam seperti penyakit kusta ya, sebagaimana kita ketahui penyakit kusta secara pelan-pelan hilang anggota badannya. Begitu juga perkara yang tidak diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Aku dia terputus. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terputus dari apa? Terputus dari kesuksesan. Terputus dari keberkahan. Kalaupun dia sukses, tidak sesukses apabila kalimat pembukanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalaupun dia Berhasil, keberhasilannya tidak seperti kalau seandainya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin ri'balin. Setiap perkara yang diperhatikan oleh syariat. Sekarang kita tanya, apa yang tidak diperhatikan oleh syariat? Apa yang tidak dituntun oleh syariat? Apa yang tidak diatur oleh syariat? Semuanya diatur oleh syariat. Tidak hanya dalam hal ibadah dalam muamalah pun diatur oleh syariat Islam. Bahkan ke kamar mandi pun diatur oleh syariat Islam. Maka dari itu da da ketika kita ingin masuk ke dalam kamar mandi, ya kita dianjurkan untuk membaca doa. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzu wal Ketika kita ingin makan diatur oleh syariat Islam. Kita ingin minum diatur oleh syariat Islam dengan tangan kanan dan diucapkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Islam mengatur sedemikian rupa dari hal yang terkecil yang tidak diatur ya, dalam agama-agama lain itu semua diatur oleh Islam. Diatur di dalam Al-Quran. Diperhatikan an minal iman kebersihan sebagian dari dari iman. Semuanya diatur maka dari itu kullu la yubda'u fihi fa huwa aqta. Setiap segala sesuatu yang diperhatikan oleh syariat dalam hal ini segalanya. Baik itu urusan duniawi maupun urusan akhrawi Tidak diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim aqta. Dia terputus. Dia terputus. Seandainya kita ingin mengenakan pakaian Awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masukkan lengan kita, tangan kanan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ingin mengenakan sepatu. Bismillahirrahmanirrahim. Terutama kita ingin mengeluarkan kendaraan kita, ingin memarkirkan kendaraan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Masa iya motor aneh mau hilang di sini diparkir? Masa iya? Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi jika ditambah, Bismillahirrahmanirrahim. La يضر ma'asmihi اسمه fil في الأرض ولا fis sama' wa, wa huwa العليم al alim tiqin. Buh, tiga kali. Udah. InsyaAllah. Tawakal ala Allah. Aman. Ya. Aman sudah. InsyaAllah. Ya. Oke, okay, baiklah. Ya. Kita lanjutkan kajian kita tafsir jalalan setelah yang satu ini. InsyaAllah. Sahabat Tafit TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dengan saya dalam program kajian Tafsir jalalan Pada segmen sebelumnya kita Berbicara tentang bismillahirrahmanirrahim, kalimat yang simpel: "Bismillah, bismi Allah ar-Rahman ar-Rahim, bismi ar-Rahman, bismi Allah ar-Rahman ar-Rahim." Empat kalimat saja, tapi kalau kita ingin menghayati apa yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Eh, dalam Bismillahirrahmanirrahim saja. Belum surat Al-Fatihah, belum. Bismillahirrahmanirrahim saja. Allah, nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Siapa itu Allah? Al-Khaliq. Yang menciptakan kita. Yang menciptakan kita. Allah. Maka dari itu, ketika kita di dalam sholat, takbir Allahu Akbar, saat kita mengucapkan, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, yang maha agung, yang maha penyayang, kepada seluruh hambanya, Ar-Rahman, yang maha penyayang bagi seluruh hambanya yang kafir, yang muslim, yang mukmin, yang ingkar, semuanya disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking maha rahmannya, maha kasih sayangnya, betapa luas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa seorang hamba ketika dia ya Allah. Ya tawwab tub alaina. Ya Allah, anugerahkanlah kami taubatmu. Ya Allah, terimalah taubatku. Taqabbal minna, terimalah taubatku. Akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ar-Rahman. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Yang muslim, yang tidak muslim, yang iman, yang tidak iman sama dapat kasih sayangnya Allah dalam sifat Ar-Rahmannya. mau dia muslim, mau dia tidak, mau dia iman, mau dia tidak, mau dia taat, maksiat, semuanya dapat nikmat dari Allah di dunia ini. Ar-Rahman. Semuanya dapat. Mau dia sholat, mau dia nggak sholat, usahanya tetap lancar saja. Makanya na'udzubillah min Ada sebagian dari teman-teman kita, wah nggak sempat kita sholat, nggak sempat, sibuk. Si lagi rame-ramenya dagang, nggak sholat, wah nggak sholat juga, apa namanya, dagangan kita lancar usaha kita lancar saya kebeli mobil he tunggu dulu tunggu dulu tunggu dulu memang betul karena Allah memiliki sifat ar Rahman maha kasih sayang tetap dikasihani walaupun dia tidak taat dengan Allah Walaupun dia maksiat kepada Allah, dia tidak salat, dia tidak puasa, bahkan mungkin dia tidak percaya adanya Allah, tetap dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat rahmannya Allah. Tapi tunggu dulu, ada sifat ar-rahimnya Allah. Apa sifat ar-rahim? Ar-rahim yang maha penyayang, kasih sayang, rahmat hanya untuk hamba-hambanya Allah yang beriman di nanti di akhirat. Nanti di akhirat. Tunggu, lihat aja ya. ya. Ada di antara kita yang pernah seperti itu, wah, nggak sholat juga tetap usaha kita lancar. Ada yang seperti itu. Nah, tunggu, tunggu. Eh, ya. Ada sifat ar-rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala di sini. Sifat ar-rahimnya Allah nanti akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Nanti diminta pertanggungjawaban di akhirat. Kalau di akhirat, sudah. Tidak ada negosiasi. Taat, ya, salat, puasa, ibadah syurga insyaallah Allah tidak sholat tidak puasa tidak pernah pegang Al-Quran tidak pernah menyebut nama Allah oh ya sudah nah, tunggu dulu pengadilan Allah berlaku di sini ya. ya pengadilan Allah berlaku di sini silahkan berkumpul dengan orang-orang yang tidak pernah taat kepada Allah Silahkan kumpul dengan orang-orang yang tidak pernah Salat, tidak pernah menyembah, tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ke dalam neraka tentunya bagi hamba-hamba Allah yang tidak taat kepadanya. Dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim Allah Dalam riwayat Jika itu dibaca oleh Rasulullah dalam peperangan niscaya aman sudah peperangan tersebut selesai yang kafir menyadari kekafirannya yang tadinya mukul yang tadinya nusuk yang tadinya nombak begitu dibacaan bismillahirrahmanirrahim seandainya Rasulullah membaca bismillahirrahmanirrahim selesai minta maaf minta maaf sejadi-jadinya minta ridhonya takut diazab oleh Allah takut dituntut dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat nanti di akhirat takut Bismillahirrahmanirrahim begitu agungnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka dari itu, wahai sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai saat ini mari kita awali kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali aktivitas kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak hanya sekedar Bismillahirrahmanirrahim di lisan saja, melainkan Bismillahirrahmanirrahim melalui hati kita, jiwa kita yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga saat salat, bismillahirrahmanirrahim. Saat mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, bayangkan kita telah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allah pencipta kita yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Allah, Allah ar rahman rahim yang maha pengasih begitu rahmatnya Allah. Terkadang subuh kita kesiangan, tetap saja Allah kasih sayang sama kita. Ya. Kalau dulu umat umat sebelum kita, umat umat sebelum kita itu kalau detik subuhnya kesiangan, ya ketulis di pintu rumahnya itu fulan bin fulan, penghuni rumah ini subuhnya kesiangan. Oh, kalau itu berlaku dengan kita bagaimana? Ya nggak kebayang kita. Sudah berapa tulisan yang ada di depan pintu kita? Ketika kita bermaksiat sama Allah di dalam rumah, langsung semuanya orang tahu. Dan alhamdulillah, kita umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa wa Umat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saking dicintainya Allah, itu ditutup kemaksiatan kita. Kita maksiat sama Allah, kita nantang sama Allah. Biarin dia hambaku. Mudah-mudahan dia bertobat. Mudah-mudahan dia bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan dia bertobat. Ya. Bahkan diriwayatkan saking maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Di sepertiga malam. Waktu yang mustajab rahmatnya Allah, Allah menyuruh kepada seluruh manusia, seluruh hambanya. Ya ayuhalladzina amanu. Manit taib. Wahai hambaku, wahai orang-orang beriman Siapa yang ingin bertaubat Aku terima taubatnya saat ini Wahai orang-orang yang bermaksiat Siapa yang ingin berhenti dari kemaksiatannya Ingin bertaubat kembali kepada Allah sekarang waktunya Setiap hari Setiap hari Allah bukakan pintu rahmatnya Untuk hamba-hambanya Yang bermaksiat di siang hari Pintu taubatnya Allah terbuka saking maha rahmatnya Allah, maha Rahman dan maha Rahimnya Allah, Allah rela menunggu taubatnya kita. Maka dari itu, kapan kita berhenti bertaubat? Kita kapan kita berhenti bermaksiat? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menyeru kepada kita. Tiap malam, tiap malam Allah menyeru kita Allah, taubat ya Allah, ya Allah. Maka dari itu mari kita bertaubat kepada Allah. Kita perbaiki diri kita dari segala kesalahan, dari segala kekurangan. Kurang maksimalnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat dengan Allah. Kita bertaubat kepada Allah dari seluruh kemaksiatan dan kita awali seluruh aktivitas kita dengan Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim Apa yang kita ucapkan Apa yang kita lakukan Diberkahi oleh Allah Melimpah keberkahannya Melimpah kesuksesannya Mudah-mudahan amin Allahumma amin Baiklah kita lanjutkan Kajian kita berikutnya Tentang surat Alhamdulillahirrahmanirrahim Setelah yang satu ini Tahfid TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi dengan saya dalam program kajian tafsir Jalalain. Alhamdulillah. Pada segmen sebelumnya kita telah mengupas sedikit. Sedikit dari Bismillahirrahmanirrahim. Fadilahnya, keagungannya, isinya. Dari mulai dari itu, maka dari itu kita mulai seluruh aktivitas kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. كمدن آية تسلان جنيا الحمد لله رب العالمين الله الحمد لله رب العالمين جملة خبرية قصد بها الثناء على الله بمضمونها على أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق أو مستحق لأن يحمدوه والله أعلم على المعبود بحق Alhamdulillah Ini penjabaran dari Imam Jalaluddin Dan tafsir jalan lainnya Jumlatan khabariyah kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin merupakan jumlah khabariyah ya. Allah Untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala Maka dari itu kita dapati dalam arti Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillah segala puji bagi Allah Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah subhanahu wa ta'ala ya. Eh malikun li jami'il hamdi khalqi Allah lah pemilik pujian dari seluruh makhluknya Allah pemilik pujian Jadi kalau ada yang muji kita Wah Bapak Masya Allah sekarang sudah sukses ya yeah. Tidak Tidak ada Kesuksesan yang sesungguhnya adalah milik Allah dan kalaupun ini betul-betul sukses, kesuksesan ini adalah pemberian Allah. Anugerah dari Allah. Karena sesungguhnya pujian yang berhak untuk dipuji, yang memiliki pujian hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi. Segala puji bagi Allah. Ya. Malikun li jami'il hamdi minal khalqi. Au mustahikun li ayyahmaduhu. Allah lah yang berhak untuk disembah. Wallah alamun alal bihaq Adapun kalimat Allah adalah kalimat lafat bagi zat yang berhak untuk disembah yaitu Allah Rabbul Alamin Allah Tuhan kita maka dari itu Alhamdulillahi segala puji bagi Allah Rabbil Alamin Allah dalam ayat ini dilanjutkan Rabbil Alamin siapa si Allah itu siapa Man huwa Allah? Kalau ada yang tanya. Siapa Allah? Rabbul Alamin. Allah adalah Tuhan semesta alam. Allah adalah pencipta semesta alam. Malikun jami'al khalqi. Minal insi wal jin wal malaikah wal dawabi wa ghairihi. Allah adalah Tuhan semesta alam. Allah adalah pencipta semesta alam. Ya. Baik itu manusia. Jin, malaikat dan juga binatang. Semuanya adalah milik Allah. Semuanya diwajibkan untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja yang terbebani untuk menjalankan syariat Allah, aturan agamanya Allah, manusia dan jin. Nah, manusia dan jin. Sisanya hambanya Allah, miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mendapatkan beban, yang mendapatkan beban, menjalankan syariat Islam, Agamanya Allah subhanahu wa ta'ala manusia dan jin Rabbil alamin Rabbil alamin Tuhan semesta alam Alhamdulillahi alamin Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan semesta alam Dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda Dalam riwayat yang lain yeah. Kul amr zibalin la yubda'u fihi, bi yubda fihi Bilhamdalah Akta. Ya. Segala sesuatu yang diperhatikan oleh syariat Kok tidak diawali dengan hamdalah Maka sesuatu tersebut juga batal Sesuatu tersebut juga bakal terputus Terputus Karena pada hakikatnya Apa yang kita lakukan Apa yang kita ucapkan Apa yang sedang kita kerjakan Apa yang kita dapatkan Itu dari Allah Semuanya dari Allah maka dari itu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Masih punya motor Walaupun kadang pajaknya mati Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi Kita mulai aktivitas kita dengan Bismillah dan Alhamdulillah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alamin Masih ada baju yang bagus Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Masih bisa ke kamar mandi dengan lancar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah masih bisa uh, makan-makanan yang enak. Alhamdulillah, masih bisa makan dengan nikmat dengan enak. Alhamdulillahi, rabbil alamin. Makan di dalam surat pun juga sama. Kita ketika kita mengucapkan alhamdulillahi, rabbil alamin. Bayangkan dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, kosongkan dari urusan duniawi, bayangkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu berdiri menghadap Allah adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mentang-mentang kita rajin sholat terus sinis dengan orang yang tidak sholat, tidak. Jangan. Ketahuilah itu adalah hidayah dari Allah. Tanpa hidayah dari Allah kita bisa diputar balik oleh Allah yang tadinya taat menjadi maksiat, yang tadinya sholat menjadi tidak sholat karena meremehkan orang yang tidak Taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahi rabbil alamin Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Saat mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin Kalau perlu Untuk lebih meresapi kalimat Alhamdulillah Lebih-lebih ya, di dalam surat malam ya, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin Setiap Alhamdulillahi rabbil alamin Ingat satu kenikmatan Allah lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah masih sehat. Ingat nikmat Allah yang lain lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat kenikmatan Allah yang lain lagi, istri yang soleha anak yang cerdas, yang soleh penghafal Al-Qur'an. alamin. Alhamdulillah yang tulus dari hati, dari jiwa kita dalam qiyamul lail bersama Allah, berdoaan dengan Allah kita ungkapkan rasa syukur kita dalam sholat kita Alhamdulillahi Rabbil Alamin segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Rabbil Alamin Tuhan semesta alam Tuhan semesta alam terlepas mereka mau mengakui ataupun tidak adanya Allah Allah tetaplah Allah Tuhan tetaplah Tuhan Allah tetaplah zat yang berhak untuk disembah terlepas dia mau mengakui ataupun tidak terlepas makhluk yang mau mengakui ataupun tidak Allah tetaplah Allah Allah tetaplah zat yang berhak untuk disembah tidak berkurang sedikit pun kekuasaan Allah tidak berkurang sedikit pun disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seandainya saja seluruh makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala taat kepada Allah beribadah kepada Allah tunduk kepada Allah tidak ada satu pun yang bermaksud kepada Allah tidak bertambah sedikit pun kekuasaan Allah tidak bertambah sedikit pun kekuasaan Allah berbeda dengan manusia ketika ada seorang pemimpin ada bawahannya yang sedikit mencong yang sedikit berbalik itu sudah mulai goyang mulai resah kenapa satu orang keluar wah nggak seimbang ini kinerja kita nggak maksimal ini kalau kita manusia, tapi kalau Allah tidak, disebutkan dalam sebuah hadis. Seandainya seluruh manusia, seluruh makhluknya Allah taat ibadah, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bertambah sedikit pun, sedikit pun tidak bertambah kekuasaan Allah, kekuasaan Allah Allah tetaplah kuasa, Allah tetaplah Tuhan dan juga sebaliknya seandainya seluruh makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala bermaksiat kepada Allah meninggalkan kewajiban Allah meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semuanya bermaksiat semua ingin melengsarkan Allah dari ketuhanan tidak lengser sedikit pun tidak lengser sedikit pun Allah tetaplah Allah Allah tetaplah Tuhan Rabbul Alamin Tuhan semesta alam Tuhan semesta alam tidak bakal lengser sedikit pun tidak ada Allah tetaplah Allah Rabbul Alamin mustahik pun ya hakul ma'bud ya Allah yang maha segala-galanya Allah yang berhak untuk disembah Allah yang berhak untuk disembah Allah Allah Rabbul Alamin Allah, Allah. la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semesta alam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Atas kenikmatan yang diberikan kepada kita Dan juga kesempatan kita di sini ya, Bermuajah Alhamdulillah Alhamdulillah Sebuah anugerah dari Allah Sebuah anugerah dari Allah Kita mampu bermuajah Kita mampu bertatap muka Kita mampu mengkaji Tafsir jalalan Ya firmannya Allah subhanahu wa ta'ala sungguh anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala baiklah sahabat TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita akhir perjumpaan kita kajian kita tafsir jalalain dan kita lanjutkan program selanjutnya ayat Ar-Rahmanir-Rahim pada program selanjutnya insya Allah kadar itu kita akhiri majelis kita program kita dengan doa kafaratul majlis Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.